Hai, selamat datang di channel Rauzel. Kali ini gue gak bakalan mainin game dulu, tapi lebih tepatnya memberikan tutorial cara memainkan game Touki Demki Wami di Android, teman-teman. Nah, caranya itu gampang sekali. Pertama, karena ini adalah game dari PSP, teman-teman bisa download emulator PPSSPP di Google Play Store. Nah, ini di aplikasinya ya. Nih, aplikasinya nih yang biru-biru nih. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman juga harus download gamenya atau file download gamenya atau file ISO Touki Demki Wami di Google banyak. Teman-teman bisa cari sendiri. Cuman yang gua saranin itu downloadnya di CD Romance. Nah, di sana banyak tuh ISO dari PPSSPP. Nah, teman-teman tinggal download aja gitu. Nah, setelah download, setelah teman-teman mendownloadnya, oke, teman-teman bisa ekstrak game ini. Caranya tinggal klik it. Aduh, sorry, salah. Caranya tinggal klik file 7-zip ini, terus klik extract here. Oke, setelah teman-teman berhasil mengekstrak gamenya, nah ini dia hasil ekstraknya. Nah, PSP Touki Demki Wami yang ini ya, yang belakangnya itu ada tulisan ISO. Selanjutnya teman-teman ekstrak juga PPSSPP HD teksturnya, dan ini bebas, kalau teman-teman nggak mau ekstrak juga boleh. Nah, supaya rapi, sebenarnya nggak perlu dipindahin sih folder game. Sebenarnya file ISO-nya nggak perlu dipindahin ke folder game PSP, soalnya udah bisa langsung kedetek pas kita main di PPSSPP ya. Tapi supaya lebih rapi, kita pindahin aja teman-teman. Caranya, teman-teman klik file ini, nah terus klik cut. Terus teman-teman cari device memory, terus cari folder PSP dan masuk ke gamenya, dan ya pasti di sini. Nah, selesai. Lalu apa langkah selanjutnya teman-teman? Ya, kita tinggal mainin gamenya aja. Oke, ini dia gamenya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal mainin gamenya aja. Bisa teman-teman lihat sendiri di sini, lancar jaya ya teman-teman, lancar sekali. Ini baru cutscenes-nya sebelum masuk ke game, dan ini bisa buat skip aja teman-teman. Oke, inilah dia game Touki Demki Wami. And by the way, nanti game ini bakalan gua mainin juga, tapi udah nggak versi tutorial lagi, karena di channel ini gua bakalan memberikan tutorial dulu cara bermain game yang akan gua mainkan gitu. Oke, kita lihat dulu cuplikannya di sini. Kita bisa new game. Nah, jadi seperti ini penampakannya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri. Kita di sini bikin karakter dulu. Oke. Jadi beginilah bentuknya, penampakannya. Dan kita bakalan masuk ke gameplaynya. Jadi teman-teman semua, beginilah bentuknya gameplay dari permainan game Touki Demki Wami. Nah, jadi kayak gini bentuknya ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu tutorial tentang cara bermain game Touki Demki Wami di Android menggunakan emulator PPSSPP, teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and see you in the next video. Bye-bye.